Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawil ghalib al waliyil talib al ba'ith warisil manhis salib alimil kain al ba'in wa zail al zahib. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. قال المصنف بركات العالم الفاضل الورع الكامل الشيخ محمد نووي الجاوي di dalam kitab beliau Maraqil Ubudiyah. Mudah-mudahan kita dan seluruh dzurriyah kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ta'ala anhu ankum ila anqal. Kalimat-kalimat ini berbeda dengan yang terdapat dalam Ihya al-Ihya sebagaimana tertibnya. Kalimat pertama sama. Kalimat kedua tanpa al-aliyil azim. Kalimat ketiga sama. Kalimat keempat perkataannya subhanallah wa bihamdih. Kalimat kelima sama. Kalimat keenam sama. Kalimat ketujuh sama. Kalimat kedelapan sama. Kalimat kesembilan Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kalimat kesepuluh أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Kemudian pengarang berkata, jika engkau baca 10 kalimat yang dihadiahkan Al-Khidir kepada Ibrahim At-Taimi, maka telah sempurna keutamaan dan mengumpulkan keutamaan semua doa-doa tersebut, yaitu engkau baca sebelum tertibnya, sebelum terbitnya, sebelum terbit dan sebelum terbenam matahari surah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun dan ayat kursi masing-masing 7 kali, kemudian membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallah lillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar 7 kali dan bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 kali serta memohon ampunan bagi diri engkau, bapak dan ibu engkau serta orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan sebanyak 7 kali. Dan janganlah engkau meninggalkan bacaan tersebut setiap pagi dan sore. Kemudian bacalah Allahumma ab'al bi wa bihi ma'ajilan wa ajilan fid dini wad dunya wal akhirah ma anta lahu ahlu wa la taf'al bina ya maulana ma nahnu lahu ahlun innaka ghafurun halimun jawadun karimun ra'ufur rahim. Baca setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangilah masing-masing kalimat ini 100 atau 70 atau 10 kali dan 10 paling sedikit agar seluruhnya berjumlah 100. Hal ini lebih baik daripada mengulangi setiap kalimat 100 kali karena masing-masing kalimat ini mempunyai keutamaan tersendiri, sedangkan setiap kalimat dapat menimbulkan semacam kegiatan dan kenikmatan di dalam hati dan perpindahan dari satu kalimat ke kalimat yang lain akan menimbulkan ketenangan di dalam jiwa dan keamanan dari kebosanan. Demikianlah yang disebutkan oleh pengarang dalam Al-Ihya. Bacalah selalu wirid-wirid ini. Janganlah berbicara sebelum terbit matahari. Di dalam hadis disebutkan bahwa hal itu lebih utama daripada membebaskan 8 orang keturunan Ismail, yakni terus berzikir hingga terbit matahari tanpa diselangi bicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an aquda fi majlisi adzkurallaha ta'ala fihi min salatil ghadati ila tul'is syamsi ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'a riqabin." Artinya, aku lebih suka duduk di majlisku dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala sejak salat subuh hingga terbit matahari daripada membebaskan 4 orang hamba sahaya. Setelahnya baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala qol, ya ibna Adam, uzkuruni ba'da salatil fajr sa'atan wa ba'da salatil 'asr." Sa'atan akfika ma bainahuma. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, ingatlah aku sesudah salat subuh saat dan sesudah salat asar sesaat. Niscaya aku akan mencukupkan engkau di antara kedua waktu itu. Demikianlah yang disebutkan di dalam Al-Ihya. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalal fajra fi jama'atin summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu'a syamsu summa shalla ra'ataini kanat ka'ajri hajatin wa umratin tammatan tammatan tammah." Artinya, barang siapa yang mengerjakan salat subuh berjamaah kemudian duduk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala hingga terbit matahari, kemudian mengerjakan salat dua rakaat, maka pahalanya seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Demikian yang disebutkan dalam Al-Ahya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi maulal mawali mukawinil kainat ilaihi marji'ul kull. Allahumma salli wa sallim ala aminikal mamun sayyidina Muhammadin hadina ilal huda was sawab wa ala alihi wal ashab wa ala man sara fi sabilihi wa takhallaq bi akhlaqihil karimati wa ta'addab bima ja'ana bihi minal adab wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya karimu ya wahhab. Amma ba'du, amsayna wa amsal muluk lillah walhamdulillahi rabbil alamin. نسألك اللهم خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. نسألك اللهم خير هذه الليلة خير ما فيها خير ما قبلها وخير ما بعدها. ونعوذ بك من شر هذه الليلة شر ما فيها شر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. الحمد لله. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam perkumpulan yang sama-sama kita menuntut ilmu agama, memakmurkan waktu antara maghrib dan isya, dan sama-sama kita menunggu datangnya waktu solat isya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal imam sahib hadzal kitab al imam an-nawawi al-jawi al-bantani dalam kitabnya Maragil Ubudiyah memberitahukan kepada kita untuk, yaitu bagaimana memaksimalkan waktu yang Allah berikan. Karena sesungguhnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan, "Ya bena Adam, innama anta ayyam." Wahai manusia, kalian itu hanyalah tidak jauh beda melainkan seperti hitungan jumlah-jumlah hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Wahai kita, innama anta ayyam. Faida dahaba yaumon dahaba ba'duk. Apabila satu hari telah berlalu dari hari-harimu tersebut, maka sebagian umurmu telah hilang, sebagian kehidupanmu telah pergi. Dari karena itu, bagaimana orang-orang dahulu, mereka sangat mempergunakan waktu dengan semaksimal mungkin. Sampai ada salah seorang yang ingin berbicara dengan Amir bin Abd Gais, salah satu tabi'in yang mempunyai sifat zuhud. Ada salah seorang datang kemudian mengatakan, "Kallimni ya Amir, ayo berbicara dengan saya." Kata beliau, "Fagala lahu Amir bin Abd Gais amsikis syams." Maksudnya beliau mengatakan, "Tahan dulu matahari baru saya berbicara dengan engkau." Maksudnya apa? "Awgif lisyams wahbisha anil masir hatta ukallimak."
Maksudnya tolong tahan terlebih dahulu matahari, jangan sampai dia di sana berjalan sampai saya berbicara dengan engkau. Kenapa? Fa inna zaman mutaharrik daibul mudhi, karena zaman terus berlalu, la yaud ba'da mururih, dan zaman ini, masa ini tidak akan pernah kembali kalau dia telah berlalu dari kita. Dan ketahuilah, kerugian yang didapatkan seseorang yang tidak bisa mempergunakan waktunya itu tidak akan pernah mungkin digantikan dengan sesuatu apapun. Kalau kerugian urusan dunia bisa diganti, tapi kalau sudah kerugian urusan waktu tidak ada yang bisa mengganti dan tidak bisa dikejar. Tidak bisa dikejar. Tapi kalau seseorang ruginya berapa, 1 miliar, masih bisa dikejar. Mungkin tahun depan bisa dapat 2 miliar, mungkin 2 tahun bisa dapat 3 miliar, masih bisa. Tapi waktu kalau sudah berlalu, li'anna likulli waqtin ma yamla'uhu minal amal, karena sesungguhnya setiap waktu itu haruslah kita isi dengan berbagai macam amal. Dari karenanya lihat, beliau menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah, untuk senantiasa mempergunakan waktu dengan semaksimal mungkin. Dari karenanya Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifatul Salih, beliau mengatakan, innal layla wan nahar ya'malani fika fa'mal fihima, siang dan malam ini senantiasa bekerja pada dirimu, maka pergunakanlah siang dan malam itu dengan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan Allah membantu kita di dalam mempergunakan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dari karenanya disebutkan oleh sebagian ulama, man amda yaumahu fi ghairi haqqin qadha, orang yang melalui hari-harinya tanpa menunaikan hak yang harus dia tunaikan. Satu, au fardin adda, dan siapa orang yang melalui hari-harinya tanpa mengerjakan kewajiban yang harus dia tunaikan, au majdin assalah, au hamdin hassalah, atau ketika berlalu hari-harinya dia tidak mendapat kan yang harusnya dia temukan, yaitu dari berbagai macam kemuliaan, au khairin assasah, atau kebaikan yang dia kerjakan, au ilmin igtasabah, atau hari yang berlalu tidak bertambah ilmu di dalam dirinya, maka dikatakan oleh para ulama, fagat agga yaumah, maka orang ini telah mendurhakai harinya. Maksud mendurhakai apa? Adha'ahu, orang tersebut telah menyia-nyiakan waktunya dan dia tidak mempergunakan dengan semestinya. Wa zalama nafsah, dan orang yang semacam ini telah menzalimi dirinya sendiri. Dari karenanya lihat ulama-ulama kita dahulu, masya Allah, tidak berlalu dari hari-hari mereka melainkan hari-harinya dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan salawat, dengan ilmu, dengan kebaikan. Wahakadha idha ma madha yawmun walam astami' yadan walam agtabis ilman fama huwa min umri. Sampai ada yang mengatakan bahwasanya, ada yang mengatakan, idha ma madha yawmun walam astami'u yadan, apabila berlalu hari dari saya dan saya tidak melakukan kemuliaan, walam agtabis ilman, atau saya tidak mendapatkan ilmu pengetahuan agama, fama huwa min umri, itu adalah bukan umur saya, itu tidak termasuk umur saya, hilang semuanya. Tapi tahukah perkumpulan kita pada malam hari ini, dari maghrib sampai nantinya berakhir solat isya, semuanya nantinya akan kita lihat bagaimana manfaatnya besok di hari kiamat, bagaimana manfaatnya besok ketika kita di malam pertama di alam kubur, akan kita lihat. Akan tetapi pada saat ini masih belum kita ketahui, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah, semuanya kita diuji, masih diuji bagaimana. Dari karenanya ini, seandainya pahala majlis ilmu dinampakkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah kepada kita, orang tidak akan pernah tinggal diam lagi di rumahnya. Yang punya bisnis menguntungkan akan dia tinggalkan. Kenapa? Karena melihat begitu besarnya pahala duduk di majlis ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqamahan kepada kita semua, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dari karenanya pernah suatu hari Sayyidina Umar menulis surat kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau mengatakan,
Amma ba'd fa innal quwwata fil amal alla tu'akhkhira 'amalal yawm ila al-ghad. Orang yang kuat dalam bekerja, tahu siapa orang yang kuat dalam bekerja? Orang yang kuat dalam beramal, tahu siapa? Orang yang mampu beramal hari ini tanpa menundanya sampai keesokan hari. Jangan ditunda, karena kita tidak ada yang tahu yang namanya umur. Hah? Fa innakum idza fa'altum dzalik tadarakat 'alaikumul a'mal. Karena apabila kalian lakukan itu semua, amal yang lain bakal menyusul. Falam tadru bi ayyiha ta'khudun fa adha'tum. Kalian tidak ada yang tahu mana yang bakal menyelamatkan kalian. Begitu, jangan suka menunda amal. Kapan lagi mau baca Al-Qur'an? Kapan lagi mau hadir majlis? Kapan lagi mau zikir? Kapan lagi mau solawatan? Kapan lagi mau baca burdah? Kapan lagi mau dalailan? Kapan lagi di sana untuk solat hajat? Kapan lagi qiyamul lail? Kapan lagi witir? Kapan lagi duha? Nunggu ruh sudah sampai di hulqum tenggorokan kita. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Wahakadha. Dari karenanya beliau menganjurkan kepada kita untuk benar-benar apa namanya memanfaatkan waktu, terutama waktu yang disebutkan beliau di sini ba'dal fajr wa ba'da salatil asr. Dan juga beliau menyebutkan tentang keutamaan duduk berzikir di apa namanya setelah salat subuh sampai terbit matahari. Karena Imamul Haddad beliau mengatakan tentang waktu tersebut, beliau mengatakan di dalam kitab Adab Sulukil Murid, beliau menyebutkan kun syadidal hirsi ala imarati ma ba'da salati subhi ila tulu. Jadilah engkau orang yang benar-benar semangat, orang yang benar-benar menjaga di dalam memakmurkan waktu dari setelah salat subuh sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari. Satu, wama ba'da salatil asri ila al-maghrib, wama ba'da salatil asri ila al-ghurub, dan waktu setelah salat asar sampai terbenam matahari. Fahadhani waqtani, dua waktu ini kata Imam Al-Haddad syarifan, dua waktu yang sangat mulia. Tafidhu fihima minallahi ta'ala al-amdad, yang mana Allah menuangkan, mencurahkan di dua waktu tersebut madad, anugerah, karunia, pemberian, alal mutawajjihina ilaihi minal ibad, atas orang-orang yang menghadap kepada Allah dari hamba-hambanya. Dari karenanya tuh wirdul latif, jangan ketinggalan setelah solat subuh, kemudian lagi sebelum maghrib 15 menit bismillah tawajjuh ilallah subhanahu wa ta'ala. Meskipun engkau di mobilmu, meskipun engkau di dalam perjalananmu, sebelum maghrib lihat maghrib jam berapa, 15 menit bismillah tawajjuh, bismillah qul huwallahu ahad, allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, sehingga tidaklah terbenam matahari melainkan engkau dalam keadaan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha, begitu juga ba'dal fajr, setelah solat subuh ila tulu'is syams, sampai terbit matahari. Wah, kata, beginilah yang diajarkan oleh guru-guru kita di pondok-pondok pesantren. Nah, ketika menjaga dua waktu tersebut, lihat ilmunya manfaatnya bagaimana. Lihat keberkahan ilmu yang Allah berikan kepada anak-anak santri kita. Dituangkan amdad, dituangkan oleh Allah, diberikan oleh Allah berbagai macam madad bagi orang yang menghadap pada saat itu. Ibarat kata tuh masya Allah, apa namanya, di sebuah tempat, di sebuah sungai ikannya banyak dan ma'ruf, udah tahu itu ikannya banyak, tapi siapa yang dapat? Yang mancing. Yang tidak mancing tidak dapat. Tidak dapat. Yang dapat yang mancing. Nah, begitu juga udah tahu dua waktu ini, dua waktu yang mulia, mengawali siang, mengakhiri siang. Mengawali siang dengan zikir, maka dari karenanya ya bena Adam udzkurni ba'da salatil fajri sa'atan wa ba'da salatil asri sa'atan akfika ma bainahuma. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam hadithil gudsi, wahai manusia, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ingatlah aku, ingatlah aku sesaat. Kapan itu? Ingatlah aku sesaat, kata Allah, ma ba'da salatil fajri, ingatlah aku sesaat setelah salat subuh walaupun sebentar. Sa'ah di sini bukan berarti satu jam, akan tetapi sesaat, sebentar aja. Ingatlah aku ma ba'da salatil fajri sa'atan, setelah salat, setelah apa namanya, setelah salat subuh
apa namanya, sesaat. Wa ma ba'da salatil asri sa'atan, dan setelah salat asar walaupun sebentar, akfika ma bainahuma, aku akan berikan kecukupan di antara waktu kedua itu. Dalam riwayat yang lain Allah berfirman, Ibnu Adam udzkurni sa'atan min awwalin nahar, sebagaimana yang sudah kita baca di akhir, di penutup daripada kitab Risalatul Muawanah Wasaya Ilahiyah. Allah berfirman di sana dalam hadisil qudsi, Ibnu Adam udzkurni sa'atan min awwalin nahar wa sa'atan min akhirih. Eh manusia, ingat aku. Kapan ingat aku? Sesaat di awal harimu, ketika engkau mengawali harimu, wasa'atan min akhirih, dan sesaat di akhir harimu, akfika ma baina dzalik, aku cukupkan, aku cukupkan antara keduanya itu. Nah, arti aku cukupkan sama tadi seperti kita solat maghrib, setelah solat maghrib sama setelah solat subuh kita membaca amanar rasulu bima unzila ilaihi rabbi wal mu'minun kulun amana billah. Keistimewaannya luar biasa. Siapa yang membaca setelah maghrib, Allah berikan kecukupan dia di malam itu. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan diberikan kecukupan, dia telah ditulis oleh Allah sebagai orang yang menghidupkan malam itu dengan ibadah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan istiqamah insyaallah. Dari karenanya sampai Allah berfirman lagi, ya bena Adam la ta'jaz, wahai manusia jangan engkau tinggalkan, antusalliyali, bahwa engkau sholat untukku, arba'a raka'atin min awalin nahar, 4 rakaat di awal siangmu, sholat duha jangan tinggalkan, 4 rakaat ketika engkau mengawali harimu, akfika akhirah, aku berikan kecukupan di sisanya, aku berikan kecukupan 4 rakaat. La ilaha illallah. Belum lagi daripada keutamaan yang lain, man shallal fajra fi jama'atin. Sayyidina Anas meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, siapa orang yang salat subuh berjamaah, ini syaratnya, satu, salat subuh berjamaah, thumma ga'ad, kemudian dia duduk, yadhkurullah, dia duduk sambil mengingat Allah, sama adanya dia berzikir atau dia hadir majlis ilmu, masuk mengingat Allah. Tapi apabila engkau menghadiri majlis ilmu, jangan kau sibukkan dirimu di dalam berzikir selain daripada apa yang kau hadapi pada saat itu. Orang mengira ketika dia hadir majlis ilmu kemudian berzikir dia dapat 2 pahala. Lah, ente galil adab, tak punya adab. Udah ada majlis, bismillah hadapi, nanti berzikirnya bisa diqadha, bisa dibayar. Hah? Udah bismillah. Tsumma ga'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk zikir kepada Allah Subhanahu, hatta tatlu'ash shams, sampai terbit matahari. Tsumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 sunatul isyraq. Kemudian kanat, maka pahalanya semua itu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin, maka pahalanya sama seperti pahala haji dan umrah, sempurna dan sempurna. Masya Allah. Wah, di hari-hari lain mungkin sulit kita mengerjakan ini. Tapi kalau di bulan Ramadan, Masya Allah, ada kuliah subuh bagi orang yang semangat. Tapi sesungguhnya itu bukan hanya sekedar bulan, tapi memang kalau kemauan dari dirinya, sholat subuh di musalla, sholat subuh di masjid. Setelah sholat subuh, orang baca yasin, baca al-waqiah, zikir, masih ada lagi waktu 15 menit, udah duduk sebentar. Atau mau pulang sampai di rumah, duduk zikir kepada Allah. Oh, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Habib Umar mengijazahkan siapa yang mendengar dan siapa yang akan mendengar, kata beliau, untuk membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, satu harinya jangan kurang dari 300 kali. Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la ilaha illallah Muhammad. Zikir. Apalagi wiridul latif, itu adalah wiridnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, itu waktu-waktu yang mulia, harus dijaga. Nah, dari karenanya dikatakan oleh Imam Al-Haddad di dalam kitab Ghayatul Qasdi wal Murad, bahwasanya ibadah setelah salat subuh itu mempunyai khususiat yang sangat kuat untuk mendatangkan rizki yang zahir. Adapun setelah asar, rizki galbiyah. Rizki maknawi seperti itu. Dan orang yang tidur setelah sholat subuh itu orang yang sial. Madar sampai jam 10, lain madar, hangit itu namanya, bekukus tilam, Masya Allah. Apalagi esok hari Ahad,
Ada denapa-napa, masya Allah. Hadzal Habib Muhammad bin Hadi As-Saggaf, beliau mengatakan apa? La taghtar, ente jangan tertipu. Biman yanam ba'dal fajr wa ma'ahu malun kathir, ente jangan tertipu orang yang banyak harta tapi dia punya kebiasaan setelah sholat subuh tidur. Jangan tertipu dengan orang. Kenapa? Fa inna ma hadzal mal surah indahu yuhram barakatah. Itu hartanya itu tidak ada berkahnya. Yakhruj minad dunya kama dakhal. Dia nanti meninggal dunia sama seperti dia masuk. Artinya apa? Ketika hartanya tidak berkah, dia tidak bisa mempergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal hartamu banyak, gunakan untuk dekat kepada Allah. Hartamu banyak, jabatanmu ada, gunakan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Magaddam lahu syai' fil akhirah, dia tidak bisa mempergunakan hartanya tersebut untuk bekalnya ke negeri akhirah. Masyaallah. Nah, sudah ini yang banyak duit, apalagi kada sing duitan guring pulang, masyaallah. Kada sing duitan guring, ngomong di sing duitan bismillah baca. Ya mu'ti la tubti 100, ya mu'ti la tubti, ya mu'ti la tubti, ya mu'ti la tubti. Itu supaya hajat kita cepat kabul. Ya mu'ti la tubti 100 kali. Ya mu'ti la tubti, ya mu'ti la tubti, selawat lagi. Orang masyaallah pagi-pagi itu macam-macam dibaca. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Alim, ya Fattah, ya Razzaq, ya Alim. Begitu. La ilaha, mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Bagaimana kalau jemaahnya di rumah? Sama pasangan, hadir, yang penting berjamaah. Kemudian duduk, masya Allah, duduk zikir kepada Allah. Apa aja, baca Quran dan lain sebagainya. Istighamahkan, jangan diremehkan. Suf, amalan yang sedikit yang kita lakukan secara istighamah jangan diremehkan. Itu berkahnya luar biasa. Nah, bismillah baca lagi setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Adabu ma baina tulu'i syamsi ila zawali. Adab di antara adab karena waktu yang mulia, kemuliaannya akan kita dapatkan dengan adab. Ada adab. Ini sekarang beliau menyebutkan adab antara terbit matahari hingga tergelincir matahari sampai sebelum waktu zuhur sebentar. Apa adabnya? Ayo baca. Apabila matahari sudah terbit dan naik setinggi tombak, maka kerjakanlah sholat dua rakaat dengan niat sholat al-ishraq berdasar pendapat yang menyatakan sholat al-duha berbeda dengan sholatul ishraq atau dengan niat sholatul duha, dan ini yang mu'tamad. Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusalli duha sitta rakaatin fi waqtain idza ashraqatish syamsu wa irtafa'at qama sallallahu alaihi wasallam raka'ataini wa idza imbasatat fi rubu'is sama' min jatibi syarqi shalla arba'an min janibi syarqi shalla arba'an. Artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duha 6 rakaat pada 2 waktu. Apabila matahari bersinar dan tinggi, beliau salat 2 rakaat. Dan apabila matahari bersinar terang dan berada di seperempat langit di bagian timur, beliau salat 4 rakaat. Hal itu dilakukan sesudah hilangnya waktu yang dilarang mengerjakan salat, karena sholat di waktu itu makruh, yaitu setelah sholat fardu subuh hingga naiknya matahari. Artinya apa? Sholat duha itu kada mesti sekali kerjakan langsung 6-8, enggak. Bisa jadi jam 7:30 2 rakaat, karena jam 8:30 2 rakaat pulang, karena 9:30 2 rakaat. Penting digawi sholat duha, jangan kada digawi sama sekali, jangan kada digawi sama sekali sholat duha. Lal fagra ma'ad duha, orang yang rutin sholat duha tidak akan pernah tertimpa kefakiran. Apabila matahari telah tinggi dan lewat seperempat siang, maka kerjakanlah sholat duha 4, 6, atau 8 rakaat, masing-masing 2 rakaat, dan itu lebih afdol. Artinya 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam, itu lebih afdol.
As-Suyuti menyebutkan bahwa yang lebih utama adalah dalam rakaat pertama sesudah Al-Fatihah membaca surah Asy-Syams, dan pada rakaat kedua sesudah Al-Fatihah membaca surah Ad-Duha. Ibnu Hajar sependapat dengannya. Namun Ar-Ramli berpendapat bahwa hendaklah ia membaca pada rakaat yang pertama sesudah Al-Fatihah surah Al-Kafirun, dan pada rakaat yang kedua sesudah Al-Fatihah surah Al-Ikhlas. Ia lakukan itu dalam setiap dua rakaat darinya. Walhasil hadza masalah surah laha khilaf. Ada perbedaan pendapat hadzal Imam As-Suyuti dan disepakati oleh Al-Imam Ibn Hajar sependapat dengan Al-Imam Suyuti bahwasanya surah yang dibaca di rakaat pertama Syams dan yang rakaat kedua Ad-Duha. Adapun Al-Imam Ar-Ramli beliau mengatakan surahnya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Walhasil ada terjadi perselisihan pendapat, namun tidak jadi masalah, jangan dijadikan itu alasan untuk tidak mengerjakan. Hatta sampai-sampai kita tidak pakai surah pun tidak jadi masalah, yang penting Al-Fatihah dibaca. Yang penting Fatihah dibaca, mau baca Al-Kafirun atau ada, harus baca Bismillah. Nah, jangan ditinggalkan. Nah, ini masalah khilaf. Masalah khilaf jangan diperdebatkan, jangan terlalu diperpanjang. Yang penting digawi ke kadangkah? Kamu tadi duha apa aja surahnya? Aku Yasin aja. Gampang apa aja? Aku Al-Baqarah tadi itu. Bagus. Apa ya? Ada yang sampai 7 juz, ada yang sampai 8 juz, ada yang sampai 10 juz salat duhanya. Baca dalam keadaan salat berdiri. Allah ndak kayak juga 10 juz cuma kada hafal Quran. Tuh, pakai Quran bismillah ikuti. Boleh jira, boleh. Hai. Kayak aja bergerak 3 kali itu aja. Di mana bergerak 3 kali? Nah. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang membatalkan itu bergerak 3 kali berturut-turutnya itu yang digaris bawahi berturut, jangankan membaca Quran bergerugin bisa membatalkan juna 1, 2, 3 bis mungkin ini bang ada batal. Kenapa? Karena yang bergerak cuma ini. Apalagi orang yang sembahyang apa sembahyang kayak itu batal masa kali 1, 2, 3 senam kan apakah itu baca senam. Kayak apa aja orang nang ada kalau biasanya orang maaf orang-orang tua membalik Al-Quran aja ada sebagian ulama mengatakan makruh kada bagus masa Quran liur amun handak baastilah aja ada kapas atau apa dihiga banyu nah liur kayak nang beberapa kabar liur jalan liur masya Allah ya itu kalau banyak kalau kayak itu lah Yasin kan mintu juga esok parinya acara biasanya acara keluarga atau Yasin kadang-kadang ya Allah mandak Yasin bilang kayak mah di lantai mandak Yasin arisan keluarga toh arisan RT mintu juga Yasin burdah di lantai di atas piring urang bahari mandak Quran tuh tak tinggilin tuhut gin kada mau menghormati lawan Quran ini mah ya Allah apa kitab tuh dibawa jangan nang kitab nang ikam baca tuh jangan membawa bulik nang kayak ini membawa nak digulung tegulung musonib kayak apa bujur-bujur nak kayak apa anak dapat berkahnya nentak apalagi bagi Yasin nak limbah tuntung mandak di bawah umay ya Allah hey. Kayak apa an ya pian baca bagaimana tadi kisahnya tadi hilang lah kisahnya lah kemana anginnya nih ke atas aras sini anginnya lah
Ya, nah karena bahilah haula wala quwata illa billah. Cuk kayak bena panas sebenarnya, ternyata ke atas situ anginnya. Baca. Jumlah ini seluruhnya telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh Ummu Hani radhiyallahu anha. Shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sabahat ad-duha samani raka'atin yusallimu min kulli raka'atain. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha 8 rakaat dan memberi salam dari setiap 2 rakaat. Hadis riwayat Abi Dauda. Jadi apa namanya munqawa itulah sekali barang menggawi nang membaca Quran nang ada hatam apa jurang tu dalam duha, dalam tahajud, dalam menggawi sembahyang duha ada basurahan kada apa kada hafal wasamsi wa duhaha dah jadi masalah. Al-Kafirun baca Al-Kafirun kada hafal. Kenapa jadi kada hafal? Tak bulik-bulik membaca. Ada betamu di lakum. Ya apa? Tuhuk benar. Ada betamu di lakum ya Pak. Sabar ae. Aduh lah antum abinu mabut lah nabi du mabut tu malah antum abinu mabut lakumnya ada tamu. Lakum di nukum waliyadin han lakum aja. Sembahyang duha itulah. Mudah-mudahan kau menggawi seberata insyaallah. Jangan ditinggalkan sembahyang duha. Bismillah adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. 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 أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وارضى الصحابة أجمعين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة شرف الدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله بجاء. بسم الله بجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan salat itu adalah baik seluruhnya. Maka siapa yang mau, ia boleh mengerjakan yang banyak. Dan siapa yang mau, boleh mengerjakan yang sedikit. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. As-salatu khairu mawdu'in faman istata'a ay yastakthira falyastakthir. Artinya, salat adalah amalan yang terbaik. Maka barang siapa yang mampu memperbanyaknya, maka perbanyaklah. Dan karena salat adalah ibadah. Dan karena sholat adalah ibadah badaniyah yang paling utama setelah iman. Naam.
Ada mengenai sholat duha, itu bagaimana Rasul mengatakan siapa yang menjaga dengan syufa'atid duha, yaitu siapa yang menjaga dengan rakaat, dua rakaat sholat sunat duha. Ghufirat dzunubuh, diampuni dosanya meskipun dosanya sejumlah bilangan buih yang ada di lautan. Bahkan Sayyidina Anas meriwayatkan bahwasanya Dailami juga menyebutkan dua rakaat dari sholat duha setara di sisi Allah pahalanya dengan haji dan umrah yang diterima olehnya. Kemudian juga disebutkan sesungguhnya di dalam surga terdapat satu pintu namanya pintu duha, dan apabila di hari kiamat terdengar seruan siapa dulu selama di dunia orang yang istiqamah sholat duha, ini akses pintu kalian, masuklah ke dalam surga melalui ini pintu. Juga disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dailami dari Abdullah bin Jarrad, Rasul bersabda, orang munafik, tahu orang munafik cirinya apa? Bukan hanya sekedar di sana, ada munafik sifat, hadas, kadab, berbohong, ingkar janji, khianat. Ada lagi al-munafik la yusalli salat ad-duha, orang munafik dia tidak mahu salat duha. Wala yagra qul ya ayyuhal kafirun, dan dia tidak mahu membaca qul ya ayyuhal kafirun. Ada orang munafik. La ilaha illallah. Wahakata. Dan Nabi Muhammad semuanya dalam apa yang disebutkan oleh Al-Imam Suyuti, yang disepakati oleh Imam Ibn Hajar, Asy-Syamsi wadh-Dhuhaha dan Adh-Dhuha, dan yang pendapat Al-Imam Ramli, dua-duanya mereka bersandarkan dengan hadis. Karena Rasul pernah juga membaca dalam salat duha di dalam rakaat pertama Asy-Syamsi wadh-Dhuhaha dan di dalam rakaat kedua surah Adh-Dhuha. Dan juga ada juga dalam satu riwayat bahwasanya beliau membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Wahakadha. Hadza salat khairu mawdu'. Amalan terbaik adalah salat. Siapa yang ingin memperbanyak silahkan. Dan yang dimaksud memperbanyak di sini adalah yaitu hal yang sunnah. Kalau yang wajib sudah tidak bisa lagi, 17 ya 17 dalam sehari semalam normalnya. Adapun yang sunnahnya, bismillah, lakukan witir dan lain. Khairu maudhu, amalan terbaik. Karena solat adalah hubungan antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala, bil khusus qiyamul lail. Naam, terus. Tidak ada solat di antara terbitnya matahari dan waktu tergelincirnya kecuali solat duha. Maka waktu engkau yang lebih dari itu ada empat hal. Hal pertama yaitu yang paling utama adalah apabila engkau gunakan waktu engkau untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Jika engkau ini adabnya lah. Jadi jersidin tadi itu dari terbit sampai tergelincir itu sembahyang duha pang mun handak jo empat nenek jenah, salah satu empat nenek yang pertama nuntut ilmu. Ayo. Jika engkau seorang yang alim, gunakanlah waktu engkau yang lebih untuk memberi manfaat orang dengan memberi fatwa, mengajar, mengarang atau mutalaah kitab. Jika engkau dapat mengisi seluruh waktu engkau yang lebih dengan yang demikian, maka itu adalah amalan yang lebih afdal sesudah mengerjakan yang fardu dan rawatibnya. Berarti berbeda-beda tergantung orangnya. Kalau orangnya adalah seorang ulama, yaitu lebih baik mengajar, lebih baik memberi fatwa, menulis atau mutalaah kitab, seperti itu. Ayo, karena itu lebih bermanfaat. Naam. Karena pada yang demikian itu memberi manfaat kepada orang lain dan memberi petunjuk mereka jalan menuju akhirat. Karena terkadang satu masalah yang dipelajari dapat memperbaiki ibadah sepanjang umur, yang jika tidak dipelajarinya maka segala amalnya menjadi sia-sia. Secara jujur sembahyang aja mau kakak itu aja enggak ada belajar saumuran. Ada sah saumuran. Ada sah mengkada belajar. Ayo. Dan engkau seorang penuntut ilmu, maka gunakanlah waktu engkau untuk ilmu yang bermanfaat dalam agama, bukan ilmu sihir dan ilmu nujum. Orang alim menggunakan waktunya untuk mengajar dan mengarang. Jika engkau orang awam, maka kehadiran engkau di majelis pengajian dan ilmu lebih baik daripada membaca wirid-wirid dan mengerjakan sholat sunnah. Dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu disebutkan, "Anna hudura majlisi dzikrin afdalu min salati alfi raq'atin wa syuhudi alfi janazatin wa iyadati alfi maridin." Yang artinya,
bahwasanya menghadiri majelis zikir atau majelis ilmu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat dan menghadiri 1000 jenazah dan menjenguk 1000 orang yang sakit. Apabila tiga-tiganya pahala itu digabungkan dibandingkan dengan hadir majelis ilmu, maka hadir majelis ilmu lebih berat daripada itu semua. Bayangkan sholat 1000 rakaat, jangankan 1000 rakaat, yang tarawih aja anak cepat 1000 rakaat, dalam mana 1000 rakaat, yang tarawih aja anak cepat, imamnya temutal-puntal membaca, kenapa makmum menggasak? Waladzallina, belum waladzallin, aminnya sudah nyaring benar di belakang. Wah, malah bersurat ha pulang pada imam, tolong 20 menit selesai. Masya Allah, nyaman benar nang menyurati itu. Coba ikam jadi imam, gampang lah, babuihan mentong, mana limbah buka puasa pulang. Baca setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu yang berguna. Apa itu ilmu yang berguna? Maksudnya ilmu apa? Ilmu. Ya, ilmu apa maksudnya? Ilmu yang dipakai. Ilmu yang berguna itu kata lainnya apa? Ilmu bermanfaat. Ilmu yang ber apa itu ilmu yang bermanfaat? Yang bagus. Ilmu yang bermanfaat apa itu? Tahu apa ilmu yang bermanfaat? Ini yang akan disebutkan di sini, makanya baca, masya Allah. Berarti kada mutalaah dulu, kada murajaah dulu sebelum baca ilmu yang bermanfaat. Baca apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang berguna adalah ilmu yang menambah rasa takut engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambah rasa takutnya engkau kepada Allah. Apabila engkau menuntut ilmu menjadikan engkau semakin takut, ya ada ilmunya bermanfaat. War Rasul berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min ilmin la yanfa'. Satu, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menambah rasa takut engkau kepada Allah. Li'anna al-ilma kullu khasyah. Ilmu itu adalah yang mendatangkan rasa takut kepada Allah. Aywa, satu. Dan menambah pengetahuan tentang ibadah kepada Tuhan engkau. Naam, menambah pengetahuan tentang pengabdian kita kepada Allah. Naam, kita tahu bagaimana cara mengabdi kepadanya. Taib, terus apa lagi? Mengurangi keinginan engkau terhadap dunia. Naam, mengurangi keinginan kita terhadap dunia. Hadir majelis ilmu, masya Allah. Maka dari karenanya majelis ilmu yang diceritakan akhirat, tidak ada urusan dunia, supaya masya Allah. Udah, ya Allah, kalau kita kumpul tuh, kalau kita kumpul sama orang-orang dunia, seakan-akan kita tidak punya apa-apa. Nah, tapi kalau kita kumpul sama orang akhirat, kita sudah terlalu banyak ngambil dunia. Kalas, cukup dah. Begitu. Ayo, apa lagi ilmu yang bermanfaat? Dan menambah kesukaan engkau kepada akhirat serta membuka mata hati engkau terhadap cita-cita dari cita-cita. Cita-cita. Cicit. Cicit. La haula wala quwata illa billah. Cacat. Itu cacat lain cicit. Subhanallah jalan. Ini hang tangan apakah malam ini? Cicit, amun cicit itu berarti selimbah C itu ada ya. Lalu cicit, ini imbah C itu ada alif, berarti dibaca fathah lain kasrah. Amun kasrah itu biasanya aya itu setelahnya itu adalah huruf ya. Kalau dhammah itu berarti identiknya dengan waw. Kalau fathah itu identiknya dengan a alif. Apa hubungannya cicit lawan ilmu bermanfaat serta membuka mata hati engkau terhadap cicit-cicit? Ya Allah Jalal. Kepada, jadi ilmu yang bermanfaat menjadikan engkau mengurangi keinginan engkau terhadap dunia dan menambah raghbah
kesukaan itu keinginan terhadap akhirat. Artinya apa? Semakin banyak ilmu yang bermanfaat masuk ke dalam hatinya, semakin mengikis kecintaan dunia di dalam sanubarinya, dan semakin memupuk keinginannya untuk menuju dan mendapatkan kebahagiaan negeri akhirat. Itulah ilmu yang bermanfaat. Serta dikatakan tadi di sini, serta membuka mata hati engkau terhadap cacat. Tahu apa arti cacat? Aib. Aib. Aib-aib dari ilmu-ilmu engkau hingga engkau dapat menghindarinya. Begitu. Jadi melihat tentang keaiban. Ayo terus baca. Di samping dapat membantu engkau untuk menempuh jalan akhirat apabila engkau belajar ilmu itu dengan niat tersebut. Ilmu itu dapat menunjuk. Juga disebutkan yang namanya ilmu bermanfaat, yubassiruka bi'uyubi nafsik, memperkenalkan terhadap aib dirimu, membutakan mata engkau dari aib orang lain. Aib itu bahasa kitanya adalah apa tadi? Cacat, cicit. Nah, aib itu adalah cacat, kekurangan. Nah, ada ilmu yang bermanfaat memperlihatkan kepada keaiban, kecacatan yang ada di dalam diri kita, membutakan mata kita dari keaiban orang lain. Taib. Ilmu itu dapat menunjukkan engkau untuk menghindari kejahatan syaitan serta tipu dayanya. Ada syaitan punya tipu daya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Nah, jangan sampai kita ikuti tipu daya syaitan. Awas, hati-hati. Nah, ilmu yang bermanfaat kita tahu. Maka dari karenanya lihat Sayyidi Abdul Gadir, Sayyidi Syekh Abdul Gadir Jailani, ketika datang cahaya sama lagi murid-muridnya, datang cahaya, cus datang cahaya sambil mengatakan, ya Abdi Abdul Gadir, wahai hambaku Abdul Gadir, engkau telah sampai di puncak ma'rifat, maka engkau telah dibebaskan dari segala perintah dan larangan. Silahkan, mau sholat atau tidak silahkan. Diambil beliau di sana subhah tasbih, dilempar sama beliau, pergi engkau wahai terkutuk, langsung hilang cahayanya. Antas muridnya bilang, dari mana engkau tahu itu adalah syaitan wahai Sayyidi Syekh Abdul Gadir juga? Ketika dia memerintahkan saya untuk meninggalkan kewajiban dan bebas untuk melakukan hal yang diharamkan, maka tidak lain itu adalah godaan syaitan. Berapa banyak kata syaitan orang yang saya sesatkan dari itu semua. Makanya hati-hati nuntut ilmu. Orang nuntut ilmu itu makin mengejar akhirat, bukan mengajar, bukan makin meninggalkan kewajiban. Aneh. Tuntung nuntut ilmu, wah pandir ke aras noh. Ada sembahyang lagi. Dipadahi orang yang pada sampai mau lagi ilmunya aja. Ini kamu ada paham? Pian aja dulu nang pian penderakan tuh paham enggak ada kah? Nih, muridnya salah satunya. Ada sembahyangan lagi itu, Bang. Kan apakah? Ada mengerti juga. Ada sembahyang lagi. Orang harusnya nih bah nuntut ilmu tuh makin cangkal beribadah, tahu lawan akhirat mintu Allah. Guru Parhani menjelaskan masalah tauhid tasawuf di sini juga. Ini kada limbah tuntung sembahyang mau. Wah, nyaman banget mun sudah makrifat nih aja. Wah. Ke aras pandir no, hutang ada bayar. Kayak apa kisahnya hutang sembahyang ada? Sadangi sudah ilmu nang ikam seberakan itu nah. Sudah aja dipadahi orang itu kada bujur, itu menyimpang, lalu aja tuhnya kada sampai lagi. Kenapa nang kada sampai? Kenapa pian jadi kada bersembahyangan jalal? Aku ini sampai sudah nang sembahyang tuh kada sampai lagi. Sampai ke mana pian? Pokoknya sampai itu, Pang. Mau kisah nang ini sifat ini, munnya paham mengaji jangan kada bisa. Tapi jalal ini bisa, Pang, mengaji pinanya tuh. Eh, pinanya ada di TikTok tuh pina viral benar tuh pinanya. Pinanya. Apa? Cuma cicit juga ujung-ujung. Ayo lah kasih bismillah baca lagi. Tuh, itu ilmu yang bermanfaat. Jangan nang kada bersembahyangan lagi kayak apa aja. Jangan kada bersembahyangan. Nah, syaitan. Ayo. Dan cara penyesatannya terhadap ulama yang buruk. Ulama yang buruk itu apa? Ulama yang jahat. Ulama busuk. Apa aja? Ulama busuk. Ulama usuk. Aywa. Yaitu mereka yang nah ini ulama yang buruk tuh yang ini nah. Takajud. Kenapa takajud? Ini pang ulama yang buruk.
ulama usuk, ulama yang jahat, yang lebih ditakutkan oleh Nabi Muhammad daripada Dajjal. Kalau Dajjal nyata sesatnya, jelas sesatnya, tapi ulama usuk, ulama yang buruk, apa itu ulama yang buruk? Yaitu mereka yang menggunakan ilmunya dengan tujuan menikmati kesenangan dunia dan untuk mencapai kedudukan. La ilaha illallah. Tepat. Mereka itu akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala karena mencari kesenangan dunia dan dengan menjual agama. Mereka menjadikan ilmu sebagai dalil dan alat untuk mengambil harta raja-raja dan memakan harta wakaf dan untuk yatim. Anak yatim, untuk yatim nang mana pulang, untuk yatim, anak yatim dan anak yatim serta orang miskin. Masa memakan untuk yatim, mama, untuk yatim anak jalal ya Allah. Mereka kembalikan ke kemauan mereka yang kuat dan mereka. Nah, itu tujuannya. Tujuannya nuntut ilmu nang kayak itu. Makan harta raja, raja itu dahulu raja, pejabat-pejabat. Memakan harta-harta wakaf dan anak makan harta anak anak yatim lain untuk yatim. Kamu tadi membaca untuk kalau tadi lah. Karena dihigaikan bukan untuk serta orang-orang miskin gitu. Ayo terus. Mereka kembalikan kemauan mereka yang kuat dan mereka habiskan siang hari yang lama untuk mencari kedudukan dan pangkat yang tinggi dalam pandangan manusia. Perbuatan ini akan menyebabkan mereka bersikap riya, suka berdebat, suka menyelidiki dalam pembicaraan, tinggi hati dan takabur. Dalam salah satu tulisan disebutkan persaingan, yakni kesukaan akan ilmu dan amal dengan cara menentang dan membagikan diri. Membanggakan diri. Nang kayak apa membagi diri jalan? Jakannya ikam nih hari malam ini ulangan salah tiga sudah ikam nih. Kenapa pulang kita terus akan mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat, mudahan kita bahagia dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Afdhal